Sementara itu, pingat emas ke-6 yang diraih pada hari ini berjaya mengukuhkan kedudukan kontinjen Malaysia menjelang pembukaan rasmi Sukan Si Hanoi pada Khamis ini. Pasangan Jalsen Jabilin Hanis Nazirul Jaya Surya menceriakan kem terjun negara apabila meraih pingat emas menerusi acara akhir 10 meter seirama lelaki. Mereka mengesahkan kemenangan selepas mengumpul keseluruhan 345.93 mata. Bagi pingat Perak menjadi milik wakil dari Singapura dengan 322.50 mata, manakala Vietnam meraih pingat gangsa dengan catatan 251.46 mata.